Bismillahirrahmanirrahim. Di antara hadis pertama yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, seorang sahabat radhiyallahu anhu, ketika mana baginda alaihi salatu wassalam masuk ke Madinah. Apakah khutbah pertama baginda alaihi salatu wassalam? Nabi SAW bersabda, "Ayuhan nas, afshus salam wa at'imu at'am wa silul arham." Salu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, tautkanlah, sambungkanlah silaturrahim, dan solatlah pada waktu malam. Ketika mana manusia sedang tidur, kamu akan masuk syurga dengan penuh sejahtera dan keamanan. Jadi daripada hadis ini kita dapat lihat kenapa ia merupakan antara awal-awal yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana pada ketika itu yang wujud di Madinah adalah pelbagai kabilah, Aus dan Khazraj, yang bergaduh. Sebelum itu ada di sana kaum-kaum Yahudi yang lain, kaum-kaum Nasrani yang lain. Ya, jadi yang menunjukkan bahawa kepelbagaian jenis masyarakat menuntut untuk manusia disatukan, menuntut untuk manusia saling bergaul, berakhlak, menyebarkan kebaikan dan menyebarkan rasa kesejahteraan. Sebab itu hadis ini bila kita lihat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ia adalah hadis, kita boleh katakan, tuntutan sosial untuk menyemarakkan kesatuan rakyat yang berbilang bangsa ini. Bagaimana pada hari ini kita dapat lihat negara kita yang mempunyai kepelbagaian yang cukup pelbagai, ya, dari sudut pelbagai agama, pelbagai masyarakat dan juga pelbagai bangsa dan seumpamanya. Ya. Bagaimana kita lihat hadis ini mampu menerapkan rasa kasih sayang sama mereka. Ya. Dan ini kita bukan kata ia adalah satu seruan yang universal, yang ataupun seruan yang kata apa, seruan yang boleh semua orang boleh pakai, betul satu sudut, tetapi kita nyatakan di sini Islam yang memulakan. Bagaimana Nabi SAW, walaupun kita mempunyai satu akidah yang jelas, pegangan yang kuat, tetapi akhirnya akhlak yang mulia itu yang akan menyatukan, ya, yang akan menyatukan kepelbagaian jenis masyarakat di Madinah pada ketika itu. Jadi inilah yang kita cuba maknakan daripada kemerdekaan, bagaimana ke hadis ini mampu menyemarakkan rasa kesatuan, mampu menghilangkan rasa persengketaan ataupun mampu membuahkan rasa kebersamaan sesama rakyat di negara ini. Asasnya apa? Asasnya adalah afshus salam, iaitu sebarkanlah salam, berilah makan, sambungkanlah silaturahim, dan yang terakhir itu adalah solat pada waktu malam yang tetap tidak melupakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita memaknai dengan lebih erti kemerdekaan, ayuh sertai Malaysia Quran Hour pada 30 Ogos 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.